teman-teman semuanya. Hari ini kita udah sampai di Bandara Soekarno-Hatta Terminal 3. Ini di pintu 1. Kita mau check in dulu. Hari ini kita bakal pergi ke Kuala Lumpur. Yeay, ke Kuala Lumpur. Seneng banget akhirnya. Kita hari ini naik Garuda Indonesia. Jadinya check innya yang di A ya. 51A. Terus kita mau check in. Kopernya ini ada 2 yang gede. 2 large sama ada beberapa tas kecil-kecil. Dan bawa stroller ini, Akio, bawa Nuna travel stroller biar singset. Bawa tas Rianka juga. Jadi sekarang kita masuk dulu, mau check-in dulu karena masih ada waktu 2 jam buat nyantai-nyantai. Oh, tuh ada mau jalan-jalan tuh. Oke, masuk ya. Ayah. Aku lapar, Ayah. Let's go. Sekarang di bandara udah nggak ada cek-cek barang dan bagasi pas masuk. Jadinya singset ya? Iya. Cepet. Iya, dan aku seneng banget akhirnya sekarang anteng di stroller. Terima kasih. Sudah. Thank you. Makasih ya, Mbak. Udah check in. Tadi check innya cepet banget. Akio caper ya sama ibunya ya. Iya, halo-halo terus kamu ya, Mas. Ini stroller kita bawa sampai bawah seperti biasa. Nanti di depan Garbarata baru kita kasih ke staff di ground di bawah sana. Hari ini Garuda lagi ulang tahun ke-75. Wih. Gila. 75 tahun, servisnya makin bagus lagi. Nice. Ada yang lapar, yaudah kita mau turun ke bawah imigrasi. Terus ntar kita ke lounge dulu ya. Ya, yuk. Let's go. Bye-bye. Oke, bye-bye. Bye-bye. Udah kelar imigrasi, sekarang di bawah. Hari ini sepi ya bandara? Iya, sepi banget. Enak deh. Udah banyak lah liburan soalnya orang-orang. Iya, justru kita selalu milih tanggal yang setelah semua orang liburan. Coba tahu ini kan trip kita kali ini bisa jadi rekomendasi orang buat liburan selanjutnya juga kan? Iya dong, amin. Udah di dalam lounge-nya. Ini biasa di Sapphire Lounge Plaza Premium. Kita tuh senang banget di sini karena suasananya nyaman sekali, dan kesini tuh ada beberapa akses kan, bisa pakai kartu kredit, terus kayak ada yang membership online tuh, aku lupa namanya. Sakio lagi makan, kita juga lagi pesan makanan dan dapat buzzer gini tadi. Makanannya ada sambal mata, ada si ayam apa si sapi gitu. Terus juga di sini ada mesin kopi, kopinya lumayan enak. Mesin kopi juga ice black sama teh. Makan siang dulu kita. Nah, ini dia makanannya udah jadi semua. Ini ada ayam, ada ikan, ada Caesar salad, ada ini aku pesan ice black tadi. Ice blacknya cukup enak, nggak terlalu kopi hotel banget, jadi masih ada acidnya. Sudah selesai di lounge-nya. Sekarang kita mau ke gate. Gate kita nomor 8. Dan gate kita tuh dekat banget sama ini kan. Sapphire Lounge ini tuh gate 7. Cuman beda satu doang. Masih setengah jam lagi sebenarnya boardingnya. Tapi kita pengen siap-siap karena kita bareng Akio. Jadi si strollernya ini mau disiapin dulu supaya ntar tinggal set masuk ke dalam nggak pakai rempong. Gate kita dipindahin ke gate 10. Untung udah dari tadi kita jalan, jadinya masih ada waktu buat stay dulu, nunggu dulu di depan sini. Sekarang jam 1
7 jam 2 pas buka gate-nya. Hihi, gak sabar. Udah seger kamu, enak bobonya. Ada yang abis tidur nih, enak bobonya. Iya, ada apa? Nah, awas. Kita main ya. Ayah udah kayak troli nih, semuanya digantung. Ada stroller, tas laptop, diaper bag, tas kamera. Semangat, inilah gunanya nge-gym ya. Karena tadinya kita pikir kita 8, ternyata 12 jalan lewat bawah. Udah gak apa ya. Mas Akyo baik-baik di pesawat ya. Bye-bye. Happy birthday Garuda. 25 tahun. Happy birthday kita Mas Akyo bilang ya. Baik. Ayo ucapin dulu ulang tahun Mas Kyo. Happy birthday gitu. Thank you. Udah biasa kan. Terima kasih banyak. Terima kasih. Sini. 21. Hotel ya yang ini. Terima kasih, Pak. Oke, makasih. Oh, ada apa itu? Ada AC di situ. Tik. Wow. Ada AC keluar dari atas itu ya. Kyo, kita udah di pesawat dan sekarang kita udah mau terbang bentar lagi. Jadi kita mau siap-siap dulu terbang. Bye-bye. Bye-bye terus. Sampai jumpa di... Di mana Kyo? Oh yuk, di KK. Bye-bye. Oke, ini udah setengah perjalanan. 40 menit lagi sampai. Tadi Kyo udah makan snack, udah nyemil, udah nyusu 2 kali, udah minum, udah nonton Unpan Man. Kita kasih dia screen time supaya ya seenggaknya tadi berisik sedikit berkurang lah dia, jadinya nggak berisik gitu. Sekali-sekali ya Mas ya. Kalau lagi traveling aja. Iya, kalau lagi terbang aja boleh screen time tuh Unpan Man. Liftnya keren banget. Iya. Kita udah sampai di KL. Yay, we're in Kuala Lumpur. Alhamdulillah lancar. Wah, kangen banget di sini. Iya. Dulu inget sering makan di sebelah sini nih. Kita mau ke toilet dulu di lantai atas, lebih sepi. Yuk cari toilet yuk. Tuh. Tandas namanya, tandas. Jadinya pas udah landing dan keluar dari gate, kita harus pergi ke area kedatangan dan itu tuh naik bis ya bang ternyata? Iya, itu tuh di terminal yang satunya lagi. Seinget aku tuh dulu kita naik kereta deh. Tapi sekarang udah gak ada, kita naiknya bis. Lagi di renov kali katanya. Kayaknya ya. Tapi seru sih lewat bawah gitu kan, jadi bisa lihat langsung itu pesawat-pesawat di jalanannya. Iya. Seru ya? Sampai nih kita, lumayan jauh juga tadi lewat tunnel gitu. Pas saya kayak udah mau keluar dari airport aja, padahal masih di airport. Saatnya imigrasi. Yuk. Proses imigrasinya cepat banget dan setelah selesai dari imigrasi, kita langsung naik taksi dan bersyukur banget dapat supir taksi yang ngajakin kita ngobrol cerita soal Malaysia dan ngasih kita rekomendasi banyak banget tempat-tempat yang seru. Namanya Pak Edi. Kalau mau disetirin sama dia, aku tulis nomornya di description box di bawah ya. Kita udah sampai di hotel. Jadi tadi kurang lebih sejaman di taksi. Jelasin banyak banget tentang KL, rekomendasinya juga dari supirnya baik banget ya Mas Akil ya. Kamu bobo tadi ya? Pak Edi namanya. Iya, sekarang Akil udah lapar, jadi kita mau check-in. Udah malam nih, udah jam 8. Halo. Jadi ini kita di hotel namanya Alila. Ini lokasinya di daerah Bangsar. Dan ini hotelnya tinggi banget. Jadi kita check in itu di lobinya lantai 41.
kita barusan check-in. Check-innya cepet banget juga. Kita udah fully paid, jadinya cepet prosesnya. Dan tadi diminta baby crib juga, mereka sedia baby crib di sini. Tinggal minta ekstra aja. Ini nih lobbynya. Lobbynya bagus banget ya, Beb. Kayak vibes-nya kayak Alila yang di Jakarta. Aku suka banget sih. Tapi lebih zen lagi gitu. Ini tipe hotel kita banget, yang kayu-kayu, minimalis. Iya. Apalagi kalau pagi-pagi pasti lebih bagus lagi deh, pakai natural light gitu, terang di depan situ. Nanti kita explore hotelnya lebih di besok kali ya. Iya, kita kasih lihat besok pas udah lebih cerah. Sekarang kita nggak sabar mau ke kamar. Kita kamar dulu sekarang. Yuk. Yuk. Oke, ini dia kamar kita. Yes. Yuk kita masuk. Assalamualaikum. Taruh dulu kartunya. Wow. 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 Bagus banget. Wow. Mewah banget, Mas Akio. Bagus ya. Oke, seperti biasa kita room tour dulu ya. Jadi ini kamar yang standar sebenarnya, yang biasa, yang one king bed. Yuk kita lihat yuk. Tada. Akhirnya suka nggak kamarnya? Suka ya? Bagus ya? Gede banget. Emang ini hotelnya desainnya yang kayak simple, minimalis. Suka deh. Ada makna-makna sedikit dari sedikit art-artnya, tapi hotelnya sebenarnya simple banget. Ini kalau kita punya rumah mau banget nih kayak gini rumahnya. Jadi ini ada kasurnya. Terus di sebelah sini ada lemari yang gede banget. Wah, coba. Ini ada safe. Wow. Terus ada slippers, bathrobe, ada setrikaan juga, lengkap banget bisa nyetrika. Padahal kita udah bawa portable steamer. Gantungan baju. Nah, terus maju lagi ke sana, ini ada area sofa. Semacam sofa yang sebenarnya bisa tidur juga di sini, tapi enggak lah ya. Ini kayak sofa yang day bed gitu loh, nyaman banget tuh. Wah, enak loh sofanya day bed ini. Mas Akio, bisa duduk-duduk di sini kita ya. Wah, nyaman sekali. Terus ini ada meja buat kerja. Aku bisa ngedit video nih di sini. Ya, Bang ya? Bagus banget. Luas sih, enaknya tuh luas. Ini depan bednya ada TV, terus ada a small sofa lagi bisa duduk-duduk. Ini sih buat naro tas-tas, naro barang. Dapat mineral water juga pastinya. Terus di sini ada apa nih? Ada kulkas pastikan. Nah, ini ada fridge buat taro makanan Akio nih nanti di sini. Kita udah bawa yang frozen. Terus ada seperti biasa, ada tea set, semuanya lengkap, ada pemanas air dan buat naro es juga, bisa minta es batu. Ini view-nya di luar, itu di bawah ada kayak lapangan bola tuh. 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 Bagus, bagus, tinggi banget, gile ini. Kita di lantai 38. Oke, sekarang mau kasih lihat kamar mandinya. Ini bisa ada aksesnya dari samping kasur. Ada wastafel yang sangat unik desainnya. Terus ini ada area buat dandan. Wah, aku suka banget nih, bisa nyolok capakan di sini, bisa dandan di sini. Terus ini ada showernya, really nice shower, dan ini closetnya. Tada! WC ya kan? Iya, WC-nya. Gak ada eco washer tapi ya? Iya, beda. Kalau di Jepang semua tombol-tombol, kalau ini kayak bidet standar lah, kayak di Jakarta. Ya, seenggaknya ada lah. Depan di Singapura nggak ada tuh. Terus ini ada gantungan coat baju. Buat baju winter ya? Nggak ada coat. Siapa yang pakai coat di sini ya? Oh, di Jepang nih kita udah jemur. Buat jas aja kali ya. Jaket kita. Koper kita datang. Oke. Oke, jadi Akio udah mandi. Aku sama Rianka belum. Tapi kita udah pesan makanan via GrabFood. Gampang banget ternyata, pakai credit card. Langsung pesan. Akio jatuhnya patah. Ini dari nasi lemak kukus de pandan. Ini cuma lihat rekomendasi doang sih di Grab. Ya, kayaknya cabangnya banyak deh. Nasi lemak ayam berempah Rp11,9 dan nasi lemak rendang ayam Rp12,5. Jadi ini makanannya, kelihatannya enak banget. Langsung makan makanan. Foto dong, foto dong. Foto. Oh, iya. Foto dulu. Oke, okay, jadi ini ada ayam goreng rempah,
Terus ini ada sambelnya, cerah. Terus ada teri dan ada kacang. Wah, standar lah, standar settingannya nasi lemak. Kita cobain dua-duanya ya, ayamnya ya bang, jadi setengah-setengah ya. Iya. Yeah. One full bite. Tuh, mau makan tuh. Enak coy. Enak banget, ayamnya lembut. Kunyah dulu, kunyah. Laper banget aku. Wah, enak coy. So tasty and lembut ayamnya. Sambelnya juga gak terlalu pedas. Enak banget. Akhirnya back in Kuala Lumpur. Kali ini bisa nginep di hotel yang bagus banget. Selama ini kita pengen dapet rate yang oke juga. Puas sih kita. Ya udah, sekarang kita mau makan dulu. Kita close vlognya di sini aja. Karena besok kita bakal keliling di daerah-daerah hotel kita ya, di daerah Bangsar. Karena katanya ternyata Bangsar itu banyak banget kafe dan juga makanan enak-enak. Jadi kita besok bakal explore daerah sini. Teman-teman ikutin kita terus ya besok ya, vlog day kedua. Kasih lihat dulu reaksi kamu cobain ini. Enak ya? Ntar kita lapar banget atau ini enak banget? Dua-duanya. Sampai jumpa besok ya teman-teman. Bye-bye. See you. Oke, bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.